Petugas di SJR Kampung Talak Tumpat yang dikenakan PKPD cemas apabila sebuah proton iswara tiba-tiba merempuh kemah petugas berkenaan dalam kejadian pada jam 11.45 pagi tadi. Lapor Harian Metro, Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintendan Abdul Rashid Mat Daud berkata pemandu proton iswara hitam terbabit kemudiannya memecut dari lokasi. Anggota kami mengejar namun pemandu terbabit dapat meloloskan diri. Bagaimanapun, anggota di lokasi sempat mencatat nombor pendaftaran kereta terbabit, katanya. Tambah beliau, dalam insiden itu, tiada petugas yang cedera namun beberapa barangan rosak. Beliau berkata pihaknya masih mengesan pemandu kereta terbabit serta mengenal pasti sama ada dia penduduk dalam lokaliti PKPD itu atau sebaliknya. Terdahulu, insiden itu tular selepas gambar keadaan di SJR berkenaan dikongsikan oleh orang ramai di media sosial. Kes disiasat mengikut Seksyen 262 Akta Polis 1967.